Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di channel Midon Cat. Nih lihat nih, si Mimi lagi sakit teman-teman, bulunya rontok sampai botak-botak tuh ya. Kalian bisa lihat. Nih ada Dodon, ada Domi lagi santai. Aku benar-benar kecolongan ini, nggak ketahuan kalau Mimi ada jamurnya sampai bulunya habis begini. Oke, nanti kita bahas ya permasalahan kulit si Mimi, tapi jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel Midon Cat. Nah, ini teman-teman nih ya. Sampai botak nih juga, botak nih. Banyak banget bulunya yang hilang. Tuh di leher juga. Jadi dari pangkal leher sampai ke ekor itu rontok. Tuh di lehernya juga ada. Nggak tahu ini apa sebabnya, karena si Mimi ini beberapa minggu yang lalu sempat aku titipin di tempat pacak. Entah ketularan dari kucing lain atau bagaimana saya juga nggak ngerti, tapi ini udah agak kering sih. Udah aku obatin, terus aku mandiin pakai sabun anti jamur nih. Aku juga ketularan, gatel banget. Tuh, tapi udah kelihatan kering ya. Udah aku mandiin pakai sabun anti jamur. Aku kasih obat luar dan obat dalam. Nanti aku kasih tahu deh apa aja obat yang aku pakai untuk di luar dan juga diminumin si Mimi. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk bantu subscribe channel Midon Cat agar kalian mengetahui video-video terbaru dari aku seputar kucing. Nah, untuk obat luar aku pakai ini Fungi Killer. Aku beli ini online, harganya Rp50.000. Ini ampuh banget untuk basmi jamur. Nah, ini aku obatin Mimi pakai Fungi Killer. Jadi ditetes di bagian yang ada jamurnya, lalu diratakan pakai jari. Nah, kita harus pintar-pintar sih mengaplikasikannya, karena Fungi Killer ini isinya cuma 15 ml. Jadi biar nggak boros ya kita ratakan sendiri aja. Jadi jangan ditetes ke semua si bagian jamur. Karena untuk harga Rp50.000 isi 15 ml sih agak lumayan lah ya kalau menurut aku sih. Nah, untuk kasus jamur seperti ini pengobatannya nggak bisa cepat teman-teman. Memang harus sabar, harus telaten, mandinya yang rajin, yang bersih, pakai sampo khusus jamur. Kalau aku sih kalau lagi kayak gini mandinya 3 hari sekali. Nah, kalau habis diobatin pakai Fungi Killer ini, maunya Mimi ini kabur aja teman-teman. Nggak tahu apa yang dia rasakan, entah perih, entah gatel. Lihat tuh, ekornya menandakan kalau dia lagi ngerasain sesuatu pada kulitnya. Dia ngerasa kayak nggak nyaman kan. Tapi ini memang banyak banget sih jamurnya di bagian punggung atas. Kalau di bawah-bawah nggak ada, bersih. Makanya aku curiganya sih ini ketularan ketika aku titipin si Mimi di tempat pacak teman-teman. Ya bisa aja sih ketularan, karena ini jamurnya cuman di bagian punggung-punggung aja. Tapi pacaknya nggak berhasil teman-teman, karena Mimi ini galak banget. Dapatnya ya jamur ini deh pulangnya tuh, di leher juga ada ya. Ya di lehernya tuh awalnya itu hitam-hitam teman-teman, kayak minyak pada ekor, tapi ternyata setelah dimandikan itu ternyata jamur, bukan minyak. Ketahuan itu jamur setelah aku kasih obat Fungi Killer ini, dia ada reaksi tuh. Jadi jamurnya ini nggak berkerak tuh ya, habis diobatin. Kalau habis diobatin. Nah, sekarang aku mau kasih obat Mimi untuk diminum yang selalu jadi andalan aku. Nah, ini dia V2. Nah, ini V2
aku sudah pernah review ya di video sebelumnya. Kalian bisa cari, bisa tonton di YouTube Midon Cat. Ini bagus banget untuk ngobatin jamur, insya Allah cepet tumbuh lagi bulunya. Nah, ini sudah aku larutkan dengan air, lalu aku sepetkan ke mulut si Mimi agak masuk ke kerongkongan karena rasanya ini agak pahit. Oke deh, sudah selesai ngobatin si Mimi, semoga cepat sembuh Miminya. Nah, begini nih teman-teman reaksinya si Mimi kalau habis diobatin jamurnya pakai fungi killer. Nggak tahu deh apa yang dia rasakan, entah gatel, panas ataupun perih, aku nggak ngerti. Yang jelas fungi killer itu cepet banget reaksinya untuk ngeringin jamur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Tuh di sana ada si Domi lagi nyantai. Domi, ih nyantai banget dia. Ya udah deh teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan nanti aku kasih tahu perkembangan si Mimi selanjutnya di channel Midon Cat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.